Selamat datang di channel bersama Yani. Apa kabar teman-teman semua? Hari ini saya mau bikin manisan kolang kaling. Ada 1 kg kolang kaling. Ini belinya 1 kilo 15.000. Sudah saya cuci bersih, kemudian saya rendam dengan air cucian beras. Jadi ini sudah saya rendam ya kurang lebih 4 jam sampai 5 jam ya, atau 3 jam boleh. Di sini saya siapkan daun pandan 3 lembar untuk merebus kolang kalingnya. Kemudian di sebelah kanan saya juga ada daun pandan 4 lembar dan daun jeruknya 4 lembar. Pewarna makanan hijau. Sirup marjan saya pakai rasa melon. Ini setengahnya ya dari sini. Kalau kurang manis nanti baru saya tambahkan gula. Ini bikinnya gampang banget teman-teman. Yuk langsung saja. Air kolang kaling yang sudah saya rendam dengan air beras, saya akan pindahkan ke air bersih. Kemudian bilas lagi sambil dipencet-pencet. Ini dibilas ya teman-teman sampai 2 atau 3 kali sampai airnya bening. Kalau sudah bening yang di sini airnya, sekarang saya mau rebus ya. Nah, ini saya pindahkan ke panci untuk direbus. Masukkan 2 atau 3 lembar daun pandan dipotong-potong. Kemudian kita rebus. Direbus sampai mendidih, kemudian airnya dibuang. Ada tips dari saya ya teman-teman, untuk menghilangkan bau asam dan supaya kolang kalingnya keset. Pertama tadi kita rendam dengan air cucian beras. Kedua, untuk menghilangkan asam lagi, ini direbus kemudian airnya dibuang. Baru nanti yang ketiga kita kasih sirupnya atau gula pasir. Jadi ini adalah tahapan pertama. Setelah itu kita buang airnya. Teman-teman, ini sudah mulai mendidih. Kita tunggu sampai daun pandannya layu, baru nanti kita buang airnya. Ini baunya nggak asam lagi, tapi baunya daun pandan. Sebentar lagi ya, kita tunggu sampai daun pandannya layu, baru dibuang airnya. Setelah daun pandannya layu, ini tandanya sudah selesai ya proses perebusan awal. Sekarang matikan kompornya. Saya mau pindahin kolang kalingnya ke panci sebelah. Proses perebusan awal ini selain dia menghilangkan bau asam, juga membuat kolang kaling lebih kenyil-kenyil. Oke, sekarang saya buang ya air bekas rebusannya. Masukkan daun pandan sisa yang tadi. Kemudian ini daun jeruk. Tambahkan air. Airnya sampai terendam kolang kalingnya. Nih, sampai terendam ya kolang kalingnya. Nyalakan kompornya. Tambahkan sirupnya. Kalau mau pakai sirup itu lebih wangi. Tapi kalau nggak ada, boleh pakai gula pasir. Ini saya pakaiin semua. Nanti terakhir akan saya coba. Kalau kurang manis baru saya tambahkan gula pasir. Tambahkan pewarna makanan. Saya mau tambahin 2 tetes ya. Nanti kalau kurang saya tambahkan lagi.
ini saya rebus sampai airnya setengah berkurang. Gunanya supaya manisnya itu meresap sampai ke dalam kolang-kalingnya. Dan kolang-kalingnya tuh terasanya kenyil-kenyil gitu. Enak deh pokoknya ya. Ini saya tadi udah coba, manisnya pas. Harum banget teman-teman. Serius deh. Teman-teman, ini airnya sudah setengah ya. Sudah saya matikan kompornya. Diamkan sampai dingin baru dimasukkan ke dalam kulkas. Kalau dimakan dingin-dingin tuh enak banget. Jadi semakin lama airnya semakin masuk meresap ke dalam kolang-kalingnya. Gitu ya. Enak deh pokoknya. Ini rasanya kenyil-kenyil gitu. Selamat mencoba. Cakep ya warnanya. Ini baunya udah gak bau asam lagi, bau harum melon dan daun pandan. Oh ya, satu lagi ya teman-teman, kalau teman-teman mau beli kolang kaling, pilih yang besarnya sama seperti ini dan jangan yang terlalu lembek, nanti hancur kalau dibikin manisan. Mau, ini enak banget, kenyil-kenyil terus manisnya pas. Diamkan sampai dingin kemudian disimpan di dalam kulkas, disajikan dingin-dingin lebih enak. Selamat mencoba ya teman-teman. Terima kasih banyak yang sudah setia menonton video saya, yang sudah like, yang sudah komen. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi, terima kasih. Ini akan saya diamkan di dalam kulkas biar dingin. Nah, untuk informasi ide jualan, ini bisa dijual 1 kilonya 60.000 loh. Sedangkan bahan mentahnya saja tuh hanya 15.000 untuk kolang-kalingnya saja ya. Belum termasuk sirup dan gasnya. Selamat mencoba teman-teman. Silakan yang mau berjualan, yang mau arisan atau untuk hidangan hari raya.